버리겠죠. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel si Andi Ompong 81. Para sahabatku semua, gimana kabarnya? Moga semuanya tetap baik-baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita masih di perkebunan sawit, yaitu memindahkan buah. Acaranya langsiran buah ini. Lagi memindahkan buah. Ini kondisi jalan sana ya, di dalam sana nggak bisa masuk, lorinya nggak bisa masuk, jadi terpaksa harus menunggu di luar ini. Jadi prosesnya seperti ini, drivernya nunggu di luar, traktornya ngambil dari dalam. Soal keadaan jalan di dalam sana sangat teruk, banyak rusak, jalannya rusak. Dan ini ada aktivitas memindahkan buah. Dan ini ya momen-momen yang paling saya senang. Tak perlu penat-penat, kawan banyak, tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu sambil duduk, sambil ngobrol, sambil ya begitulah kira-kira. Lumayan bisa merehatkan badan. Lumayan ini udah penuh. Sana sini nggak bersepah-sepah, jadi harus di safety, diberi keselamatan, dijaring, dirantai, di shield. Lihat guys, yo penuh. Ini kurang lebih 7 ton guys, bisa 8, bisa 9. Jadi 7 ton saja. Ini lorinya panjang. Dulu panjangnya lori ini 21 dipotong tinggal jadi 17 kaki. Isuzu NBR. Rajanya diesel kalau di Indonesia ini. Tapi di Malaysia nggak tahu ini rajanya apa. Rajanya buah sawit. Rajanya buah sawit.
Dan ini benar-benar untuk muat sawit lori ini memang paling senang nih. Rendah, isinya banyak, nggak perlu, pokoknya paling senang lah. Itu kalau sudah habis ngangkat, udah duduk, minum, rehat. Dah penuh, turun. Udah penuh itu guys, siap diberangkatkan pergi ke pabriknya, diantar untuk ditimbang, ditukar dengan resit. Nah, bila udah dapat resit, selesailah tugas driver. Nah, ini udah pergi dah. Selamat jalan. Puh, mantap panjangnya lorinya. Nah, ini ganti ngisi lori saya ini. Ini lorinya agak pendekan sedikit ini. Ini cuma berapa kaki ya itu hari? 17, tapi udah kena potong. Mungkin tinggal 15, ini pendek ini sekarang. Ini isinya nggak boleh banyak, ini sedikit saja ini. Isinya nggak boleh banyak. Ini asik-asik ini. Ini orang-orang baru semua ini. Baru 5 tahun tapi. Baru 5 tahun. Udah profesional. Tapi susah kalau loading di atas ini guys. Loading di atas ini susah. Pakai sepatu ya licin. Pakai. Nggak pakai sepatu ya tetap bisa kerja. Betul-betul senang guys kalau seperti ini guys. Jalan rusak, lori nggak boleh masuk, tinggal tunggu di luar, nah, sampai penuh nanti. Senang guys ya, senang kerja rame-rame. Begitulah aktivitasnya kalau sudah musim hujan. Selalu menunggu di luar, terus buahnya dilangsir seperti ini. Oke guys, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Moga jadi apa ya? Ya, pemberitahuan informasi. Beginilah keadaannya kalau lagi jalan nggak bisa dimasuki lori. Jadi kita kena tunggu di luar. Buahnya dilangsir dari tako masuk ke lori. Nah, ini penuh nih guys, sudah penuh. Sekarang ini ada sisa mau diturunkan dulu. Dan lepas itu kita balik sama-sama, nanti buahnya saya pasang jaring, pasang rantai juga sama seperti yang tadi. Ini penjahat negara. Iya. <Yeah. laughs> Mantap guys, ini guys tinggi ini muatan.
penuh. Tapi ini beratnya nggak banyak, paling 7 ton juga, nggak lebih. Oke guys, akhirnya terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya. Next time.